Hai gamers, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang lagi di channel Pelangi Gaming. Game bola voli sendiri kayaknya merupakan salah satu dari 3 permainan favorit di seluruh dunia deh, setelah badminton dan juga sepak bola. Betul nggak? Sehingga kayaknya sangat memungkinkan kalau ada beberapa game bertema bola voli yang sangat menarik dan banyak dimainkan oleh berbagai kalangan, terutama para gamer. Dengan perkembangan zaman, sebelumnya beberapa game bola voli bersifat manual dan hanya bisa dilakukan dalam PS maupun PC ya. Tapi kali ini, sebagian dari game tersebut dapat dimainkan di smartphone dengan banyaknya pembaruan yang lebih keren di dalamnya. Kamu juga akan merasakan sensasi bermain sungguhan nih dari beberapa game voli yang memiliki keunggulan di dalamnya. So, kali ini Mimin bakal kasih tahu game bola voli Android terbaik nih yang bisa kamu mainkan di ponselmu. Apa aja listnya? Mari simak videonya sampai habis ya. Beach Volleyball 3D. Beach Volleyball 3D adalah sebuah game bertema voli yang dimainkan secara tim. Kamu akan melawan beberapa tim voli yang dimainkan oleh banyak orang dari berbagai negara. Pada awalnya sih permainan kamu juga wajib menentukan anggota dari berbagai negara tersebut untuk membentuk tim ini. Dalam game ini kamu tidak bermain untuk mengatur orang-orangnya ya. Kamu hanya bermain dengan menggerakkan bola untuk servis agar mendapatkan poin yang banyak dan menang di setiap level. Semakin menang, maka tim kamu akan ditandingkan dengan beberapa tim yang jauh lebih kuat. Beach Volleyball Challenge. Beach Volleyball Challenge merupakan game bertema voli yang memiliki background terbaik dalam permainannya. Namun game ini sih biasanya dimainkan di komputer atau laptop saja. Tapi game ini juga menghadirkan 4 karakter unik yang siap memenangkan turnamen. Desain background berupa suasana pantai yang cerah dengan cahaya matahari menambah keunggulan dalam visualnya, bukan? Dalam permainannya sendiri, kamu harus mengatur karakter tertentu untuk melakukan servis sebanyak mungkin sampai menang. Spike Master Volleyball. Spike Master Volleyball merupakan sebuah game yang memiliki banyak aturan permainan di dalamnya. Walaupun tergolong sedikit rumit, namun cara memainkannya cukup mudah kok, karena kamu hanya perlu melakukan pukulan beberapa kali untuk menang dalam setiap levelnya. Game bola voli Android ini juga menghadirkan beberapa desain unik di dalamnya. Kamu dapat dengan bebas mengganti warna background hingga membentuk seragam dari tim pilihanmu. Kamu juga dapat melatih kemampuan voli dengan bermain secara individu dalam game unik ini. The Spike. The Spike merupakan game bola voli terbaik yang dimainkan secara berkelompok, di mana setiap tim terdiri dari 2 karakter saja dengan jutaan mode yang tersedia. Pada level pertamanya, tim kamu harus mendapatkan hingga 5 poin untuk memenangkan permainan dan masuk ke level berikutnya. Dalam The Spike ini, kemenangan hanya ditentukan oleh beberapa tombol yang dapat menggerakkan bola dengan taktik cerdas dari setiap timnya. Terdapat tombol untuk menahan, menerima, hingga memukul bola voli ke arah tim lawan untuk mendapatkan banyak poin. Jangan lupa apa? Betul, like video ini kalau kamu mau lanjut ke list selanjutnya. Kalau udah, ya udah, kita lanjut aja ya. Volleyball Challenge. Volleyball Challenge adalah sebuah game yang mengharuskan kamu melakukan berbagai cara untuk memenangkan permainan. Kamu dapat mengeluarkan taktik servis, meloncat, hingga melakukan blokir bola agar tim lawan segera kalah dalam turnamen. Tersedia beberapa fitur unik dalam Volleyball Challenge ini yang dapat mempercepat gerakan ataupun menghadirkan bola api untuk mengalahkan lawan. Kamu juga dapat mengupgrade kekuatan karakter yang dimainkan agar semakin hebat dalam setiap turnamennya. Volleyball Championship. Volleyball Championship adalah salah satu game bertema voli dengan menghadirkan 24 tim yang dapat kamu pilih sebelum melakukan permainan. Kamu juga dapat memilih satu tim voli terbaik nih untuk memenangkan banyak level hingga mendapatkan piala di final game. Kamu akan mengatur satu tim untuk mengoper bola ke berbagai karakter dengan baik. Kamu juga harus melakukan pukulan dengan tepat ya di saat terdapat tanda hijau di atas permainan tertentu. Kamu akan menjalani permainan dengan lancar jika fokus ketika bermain. Jadi jangan lupa fokus ya, sediain juga es teh. Volleyball Championship 3D. Game volleyball terbaik selanjutnya jatuh kepada Volleyball Championship 3D yang sangat menyenangkan untuk dimainkan. Kamu nggak perlu mengatur gerakan dari setiap karakter sebuah tim ya, karena kemenangannya hanya ditentukan oleh gerakan jari saja. Easy bukan?
Kamu akan menggerakkan bola menggunakan satu jari untuk melakukan berbagai taktik. Game ini juga memiliki tempat turnamen yang berbeda-beda seperti di lapangan tertutup atau di pantai terbuka. Dalam game Volleyball Champions 3D juga telah disertai dengan sebuah desain grafis yang bagus dan berkualitas. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan game volley ini terlihat lebih menarik dan seru jika dimainkan. So gamers, itulah game bola volley Android terbaik versi Plenge Gaming yang sangat menarik dan seru untuk kamu mainkan. Kamu nggak harus bermain secara langsung ya, tapi juga dapat merasakan sensasinya serta mengetahui taktik dalam turnamen volley ketika memainkan game ini. So, kamu udah memainkan game yang mana nih? Atau kamu punya rekomendasi game favorit kamu sendiri? Jangan sungkan untuk bagi di kolom komentar ya. Selamat bermain!